Minta suara tepuk tangan yang mahal Khalifah itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Persatuan silat harimau Patani. Engkaulah saksi kemerdekaan dunia. Engkaulah semangat juang bangsa ini. Keranamu mata dunia jadi terbuka. Keranamu semangat juang terkukuhkan. Wahai pemuda dan pemudi, kau laksana penerang di kala kegelapan. Kau ciptakan kemerdekaan di sudut yang tersembunyi. Begitu kau pahami jeritan di sela ruang. Seperti langkah kaki yang kau sanggupkan demi lambang kemerdekaan, semangatmu begitu gigih melawan pertumpahan di medan laga. Begitu kau datang membuka ruang kebebasan seperti obor kemerdekaan, kau rajut demi cita-cita bangsa ini. Sekali lagi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada saudara-saudara ahli kampung. Nah, inilah dia yang mulia, yaitu Cikgu Sabri sebagai guru agung Persatuan Silat Harimau Patani. Kita menyaksikan tarian dari beliau. Silat adalah seni warisan pusaka moyang yang telah diwariskan oleh orang-orang tua kita yang dahulu. Mereka telah pun mencurahkan tenaga demi menghasilkan. Dan silat ini adalah hasilnya dari ulama-ulama. Setiap langkah silat adanya makna. Dan makna itu harus kita kajikan. Setiap gerak-gerik silat mempunyai makna hakikat. Ini sebagai juru asas. Jangan lupa minta panggil dia. Dan ini sebagai pertempuran secara bersenjata menggunakan parang. Adik-adik jangan ambil ikuti deh untuk belajar. Yeah.
ini pakai pasti sungguh bukan pasti eh. Kalau nak nak terlarang om. Tapi adik-adik jangan coba main. Eh, Yano, mereka berdua ni adalah lepas daripada letih beratusan kali. Pertempuran secara kaki kosong dan diiringi dengan bersenjata menggunakan kerampi ataupun dikenal dengan lawe ayam. Berdua adalah kerampi kau sungguh. Lalu tu tajam dia kerampi ini seperti kuku lima ataupun tajam dia juga seperti lusa aje. Lalu tu ada yang ruang seperti mana? Karena apa-apa berdua ni hasil daripada belajar. Dan ini sebagai sang tiong pulang.
senjata mengguna saka. Saka ini adalah salah satu senjata orang-orang kita yang dahulu, apa ini yang dahulu. Saka ini kalau penuh kalau presiden, jangan kacau. Bersenjata sandak dengan parang. Inilah dia sebagai seni bela diri yang orang tua kita dahulu gunakan dia untuk membela diri, membela keluarga dan membela masyarakat. Sudah selesai pertempuran menggunakan senjata sadak, juga pertempuran secara dua dengan satu. Semangat juang terkokohkan, wahai pemuda dan pemudi, kau laksana penerang di kala kegelapan. Kau ciptakan kemerdekaan di sudut yang tersembunyi. Begitu kau pahami jeritan di selaruan, seperti langkah kaki yang kau sanggupkan demi lambang kemerdekaan. Semangatmu begitu gigih melawan pertumpahan di medan laga. Begitu kau datang membuka ruang kebebasan, seperti obor kemerdekaan kau rajut
demi cinta-cita bangsa ini. Sampo nak pukul ama, cepat-cepat. Kalau sampo nak pukul ama, karena mereka nak